di jalan sering lihat baliho, baliho partai tulisannya gini. Kalau partai kami menang, BPJS gratis. Deh. Ajis. Goblok. Ngayal. Sekarang kayak bayar kayak gitu pelayanannya anjing, kayak tai. Pernah enggak lo ke rumah sakit umum pakai BPJS? Kalau enggak lihat susternya tuh kayak gini. Bapak sakit apa? Bapak keluhannya apa? Mana suratnya bawa enggak, Pak? Bapak kartu BPJS-nya mana? Fotokopi dulu, Pak. Sebelah situ tuh tunggunya, nanti dipanggil. Buset. Sakit nih, lagi sakit. Iya, dibentak-bentak mulu. Badan sembuh, mental anjlok, iya kan? Pikiran kita jadi kemana-mana kalau digituin. Kayak kan jadinya kayak, kenapa gue miskin ya? Kenapa gue gak bisa ke Siloam ya? Kan gitu jadinya. Gue rasa itu suster-suster yang di rumah sakit umum tuh kayak ketuker deh sama sipir yang di penjara buat orang korupsi kayaknya. Harusnya tuh mereka bukan kerja di rumah sakit, tapi kerja di penjara orang korupsi gitu loh. Kayak, bapak korupsi apa? Bapak minta penjara kayak gimana? Minta yang AC? Gak bisa, Pak. Bapak kan koruptor. Ini cocok, cocok. Justru yang di penjara orang korupsi pindah ke rumah sakit, ya kan? Bapak kebutuhan apa? Bisa kita bantu. Lo, gak bahaya, ta? Nah, makanya jangan ngayal gitu loh. BPJS gratis, lihat nih. Oh, MRT. Ada uang, ada barang, ada mutu, ya kan? BPJS gratis. Gak mau gue BPJS gratis. Kalau ada BPJS Black Card, mau gue malah. Justru gue cari BPJS Black Card. BPJS Black Card. Bikin BPJS Black Card. Biar duitnya tambah banyak. Bikin sistem yang bener, biar bisa datang online. Biar orang-orang miskin tuh yang datang ngantri, sakit. Nggak nunggu dari jam 5 pagi, masa orang sakit? Nunggu dari jam 5 pagi nih, biasanya milenteng bayi lah, ada yang hamil lah. Ada yang kursi roda dari jam 5 pagi, ketemu dokter biasanya jam 1, jam 12. Gimana? Dimana ininya? Helmnya dimana? Helmnya dimana? Rumahnya dimana?